Fakultas Perikanan dan Kelautan adalah salah satu fakultas andalan di Universitas Riau. Fakultas ini didirikan untuk mencetak sarjana perikanan dan kelautan guna menjawab tantangan besarnya potensi perikanan laut, darat, dan perairan umum di Indonesia. Visi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau adalah mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul di Indonesia dalam menghasilkan SDM dan IPTEK perikanan dan kelautan menjelang tahun 2035. Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau adalah melaksanakan pendidikan di bidang perikanan dan kelautan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK perikanan dan kelautan, melaksanakan penelitian dalam rangka menemukan dan mengembangkan IPTEK perikanan dan kelautan yang berbasis potensi sumber daya lokal, dan melaksanakan pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan penerapan, pengembangan, serta diseminasi IPTEK perikanan dan kelautan. Berdiri sejak tahun 1964, fakultas ini memiliki 6 jurusan program sarjana strata 1 dan 1 program studi magister strata 2 ilmu kelautan. Keenam program studi tersebut adalah budidaya perairan, pemanfaatan sumber daya perairan, teknologi hasil perikanan, manajemen sumber daya perairan, agrobisnis perikanan, dan ilmu kelautan. Saat ini mahasiswa kita berjumlah lebih dari 4.000 orang yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, sedangkan tenaga pengajar kita berjumlah 106 orang yang terdiri dari 16 orang berkualifikasi guru besar atau profesor, 35 orang berkualifikasi doktor, 53 orang berkualifikasi magister, dan hanya tinggal 2 orang yang berkualifikasi sarjana yang masing-masing merupakan tamatan dari dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau didukung oleh berbagai fasilitas. Di antaranya, ruang belajar yang dilengkapi proyektor dan pendingin udara. Perpustakaan fakultas yang memiliki lebih dari 3.500 buku dan didukung oleh jaringan internet yang memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi untuk menunjang kegiatan belajar. Untuk meningkatkan prestasi dan kualitas lulusan yang terbaik, kami akan selalu berbenah diri, memberikan pelayanan yang terbaik, menyediakan fasilitas yang bermutu, dan menunjang kemajuan mahasiswa baik dari segi akademis maupun kreativitas. Untuk menunjang kegiatan belajar, meningkatkan kemampuan serta penelitian mahasiswa, tersedia 23 laboratorium dan 1 studio televisi. Sedangkan untuk mendukung proses administrasi pendidikan, fakultas ini didukung oleh 50 orang pegawai tata usaha yang siap melayani mahasiswa.
pengembangan minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa, Fakultas Perikanan dan Kelautan memiliki unit kegiatan mahasiswa yang terdiri dari segala bidang. Pengembangan minat dan bakat ini penting bagi mahasiswa sebagai bekal mereka dalam memasuki dunia kerja nanti. Selain proses belajar mengajar, para dosen juga terlibat dalam pengabdian masyarakat dan penelitian yang berguna untuk mengenalkan diri pada masyarakat dan meningkatkan kemampuan pengajar. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau selalu mengadakan kegiatan studi banding, baik ke universitas di dalam maupun luar negeri, serta menerima kunjungan dari berbagai universitas. Terhitung sejak tahun 2011, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau telah mencetak lebih dari 1.000 orang sarjana yang berhasil melanjutkan jenjang karir di berbagai bidang, yakni instansi perikanan, perusahaan swasta, lembaga perbankan, media massa, hingga wira swasta. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau